dengan pemuda hari ini, Yang Berhormat Saudara Hairi Jamaluddin, memfokuskan beberapa perkara. Antaranya ialah berkaitan dengan saranan beliau kepada pucuk pimpinan parti agar melihat semula calon-calon yang akan bertanding di peringkat pilihan raya, kerana kalau kita lihat parti-parti selain daripada UMNO seperti PKR, DAP dan juga PAS sendiri banyak memilih dan mencalonkan calon-calon di kalangan orang-orang muda, dan mungkin selepas ini pertimbangan itu haruslah dinilai semula soal bagaimana calon-calon muda ini harus diletakkan di beberapa kawasan supaya dapat menarik minat pengundi-pengundi muda untuk terus bersama dengan UMNO. Kemudian kita lihat Yang Berhormat Ketua Pemuda juga menyentuh tentang hal berkaitan dengan ekonomi, soal penerangan beliau berkaitan dengan perihal pentingnya kerajaan melihat semula penstrukturan untuk menambah peruntukan kewangan bagi Kementerian Kewangan untuk membina lebih banyak lagi rumah-rumah untuk orang-orang muda, utamanya di dalam kawasan bandar. Dan daripada sudut yang lain pula, Yang Berhormat, KJ dilihat begitu serius dalam menolak sebenarnya apabila kerajaan mengumumkan baru-baru ini kenaikan tarif elektrik sebanyak 15% yang dilihat sebenarnya lebih membebankan golongan pertengahan ataupun golongan yang kita tahu menggunakan tenaga elektrik pada kadar lebih daripada RM70. Dan kita menyarankan supaya kadar tarif ini dilihat semula dan dikaji semula, adakah ia benar-benar membantu kerajaan ataupun ia menjadi backfire kepada kerajaan, dan akhirnya rakyat akan mula menolak kepimpinan Barisan Nasional. Kemudian Yang Berhormat KJ juga menyentuh tentang hal berkaitan dengan agama, di mana diminta supaya lebih ramai ilmuwan-ilmuwan agama dan juga mereka-mereka yang dikatakan profesional, tak kisahlah dalam bidang agama dan sebagainya ini, supaya lebih dekat dengan pemuda UMNO dan lebih dekat dengan sayap-sayap dalam parti sendiri. Dan perbahasan di kalangan ahli-ahli pemuda juga hari ini menyentuh tentang pelbagai perkara juga, dan antaranya mereka melihat keperluan berkaitan dengan kebajikan menjaga golongan pemuda, dan ia disambut oleh Yang Berhormat Ketua Pemuda sendiri untuk memberikan insurans takaful untuk permulaan ini. Mungkin berdikit-dikit dulu permulaan kita akan berikan kepada kepimpinan di peringkat pemuda-pemuda bahagian dan juga Eksekutif Pemuda Malaysia sendiri, oleh kerana kita tahu kawan-kawan kita ini seringkali pergi ke serata kawasan termasuk dalam PRK dan sebagainya, terdedah dengan pelbagai bahaya keselamatan dan sebagainya. Jadi insurans ini dilihat salah satu usaha pemuda sendiri untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Dan kita lihat juga Yang Berhormat Saudara KJ begitu memuji Presiden Parti yang dilihat cuba mengubah ataupun mentransformasi UMNO itu supaya berkonsepkan kepada lebih santai, lebih dekat dengan pengundi muda, dan banyak perkara-perkara yang dibincangkan oleh para perwakilan, oleh rakan-rakan pembahas tadi, baik daripada semua negeri, lebih terarah kepada bagaimana pada pilihan raya yang akan datang, Barisan Nasional terus menjadi pilihan orang-orang muda, terutamanya di kalangan mereka-mereka yang berumur 40 tahun ke bawah ataupun di peringkat saluran 3 dan 4. Dan saya kagum dengan pemuda kali ini kerana konsisten daripada segi perbahasan, ada ritmanya sendiri, ada rentaknya sendiri, oleh kerana saya difahamkan sebelum ini pemuda telah mengadakan satu bengkel khas untuk membincangkan soal berkaitan dengan usul supaya tidak ada pertindihan. Maksudnya setiap negeri itu membawa usul-usul yang selain daripada isu berkaitan dengan negeri, isu berkaitan dengan pemilihan yang lepas, ada teguran dan sebagainya supaya diperhalusi semula. Perkara-perkara yang kita rasakan memang perlu dibawa berbincang, dan UMNO, pemuda UMNO dilihat begitu serius dalam memastikan perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik.